Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya di Faiz Food Channel. Kali ini saya akan membagikan cara untuk membuat minyak wijen sendiri di rumah ya, daripada kita beli di luaran sana harganya yang sangat mahal. Bisa kisaran 100 sampai hampir 200 ribu ya, untuk per botolnya yang besar. Kali ini saya akan membagikan tips dan cara membuat minyak wijen dengan modal 10.000. Di sini saya menggunakan minyak 500 ml yang kurang lebih harganya 7.000. Dan di sini saya memakai wijen ya, tentunya pakai wijen karena minyak wijen. Kurang lebih 50 gram wijen yang saya beli Rp3.000. Jadi dengan modal Rp10.000 kita sudah bisa membuat minyak wijen sendiri di rumah ya teman-teman. Oke, jangan lupa teman-teman untuk like, comment, share dan subscribe ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya dan bagikan jika bermanfaat. Baik, kita langsung saja ke proses menyangrai dulu ini ya, karena kita harus sangrai dulu sampai dia berwarna kecoklatan dan harum. Nah, oke teman-teman, kita masukin saja ini wijennya, lalu kita nyalakan kompornya. Kita menggunakan api yang pelan saja ya. Nah, sambil kita sangrai sampai dia berubah warna kecoklatan ya teman-teman ya. Untuk minyak wijen sendiri ini adalah bahan wajib ya untuk masakan Chinese. Hampir di semua masakan Chinese itu menggunakan minyak wijen ya teman-teman. Saya di sini membuat minyak wijen sendiri karena saya pakai untuk jualan nasi goreng ya. Biar menghemat budget. Nah. Api yang sedang dan sangat pelan. Ini cara membuatnya sangat gampang teman-teman ya, cuman menyangrai ini. Nah, menyangrai wijennya sampai dia kecoklatan. Jadi buat teman-teman mendingan bikin sendiri untuk minyak wijennya, selain lebih murah dan juga bisa untuk menghemat kantong teman-teman, karena di masa pandemi ini kita harus pandai-pandai menyimpan uang ya. Ini nanti saya akan gunakan untuk jualan saya teman-teman ya, jualan nasi goreng. Nah, setelah berubah warna menjadi kecoklatan seperti ini teman-teman, kita matikan saja kompornya. Nah, lalu kita lanjut ke proses untuk memblender wijennya ini ya teman-teman ya. Baik teman-teman, ini sudah saya masukin ke dalam blender ya. Kita akan memblendernya sampai dia halus. Blender dulu sampai dia halus. Nah,
Baik, ini sepertinya sudah ya teman-teman ya. Nah, ini sudah halus seperti ini. Kita lanjut saja ke proses berikutnya ya teman-teman ya. Untuk proses berikutnya, kita masukin minyak ke dalam teflon seperti ini ya, atau pakai apa aja boleh, pakai wajan atau gimana. Ini belum dinyalain ya apinya teman-teman, jangan dinyalakan dulu apinya. Kita masukin wijen yang tadi, kita masukin semuanya. Dan kita aduk-aduk, tapi ini belum nyala ya teman-teman apinya, jangan dulu dinyalakan, tunggu dia sampai rata dulu baru kita nyalakan. Baik, setelah ini semuanya rata, kita nyalakan api saja. Api sedang, sambil kita diaduk-aduk, sambil aduk-aduk ya, diaduk-aduk ininya, tunggu sampai dia panas teman-teman. Jadi ini aromanya sudah naik ya teman-teman, cukup mudah bukan? Mudah dan hemat, dengan modal 10.000 kita sudah bisa dapat minyak wijen 500 ml ya, atau setengah liter, setara dengan satu botol besar. Aduk terus, ini nggak perlu terlalu lama ya teman-teman ya, yang penting minyaknya udah panas itu sudah oke lah, jangan juga terlalu lama. Jika minyaknya sudah panas, berarti minyak wijen kita udah bisa dimatikan apinya ya. Baik teman-teman, ini sepertinya udah ya, kita tinggal matikan saja apinya. Kita endapkan dulu selama kurang lebih 5 atau sampai 6 jam ya teman-teman ya. Ini kita endapkan dulu, baru setelah itu nanti kita salin ke wadah. Kita diamkan dulu 5 sampai 6 jam. Nah, baik teman-teman, ini minyak wijennya ya yang sudah saya diemkan selama 6 jam ya untuk pengendapan. Jadi berikutnya kita tinggal menyaringnya ke wadah. Ini kita saring. Kita saring saja teman-teman ya. Ini kan mengendap ya. Jadi untuk minyaknya kita jangan menggunakan minyak curah ya teman-teman. Kalau bisa kita menggunakan minyak yang kemasan, karena kalau minyak yang curah ini cepat sekali bekunya. Dan ini nanti saya akan simpan ke dalam botol ya teman-teman ya, minyak wijennya ya. Dan kita simpan di suhu ruangan saja, tidak perlu simpan di kulkas karena nantinya bisa beku. Kalau segini ini biasanya saya menghabiskannya dalam waktu kurang lebih 3 hari ya, tergantung dari pesanan nasi goreng sama mie gorengnya teman-teman ya. Baik teman-teman, semoga bermanfaat, selamat mencoba tips dari Faiz Food Channel untuk membuat minyak wijen sendiri di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.